Anu Pak, kenapa kerap kenaikan sekarang ini so hancur ya? Bisa dikatakan atau boleh dihancur? Kenapa sih Pak Karno tidak ada reinkarnasi supaya membatas yang baik kerap kenaikan ini? Begini setiap tahun itu setiap orang itu ada masanya. Kalau saya ini masanya saya itu di medan perang di tahun 1942 gitu loh. Berarti Pak Karno tidak bakal sebaik orang kenaik yang sekarang ini Pak. Ambilah sekarang ini. Saya tahu ini ada batik apa bangun kumpul dengan taman-taman. Kok gitu tidak menghargai satu sama lain? Sekarang itu Pak Karno zaman suruh modern itu serbaca. Bisa dikatakan generasi perunggu. Kok gitu ya? Kok saya nggak tahu ya? Ya memang si Pak Karno tidak tahu. Sekarang sudah 2019. Pak Karno lagi bahkan saya pesan 145. Jadi begini dia, saya sarankan bahwa kamu itu harus memperkuat tali silaturahmi. Kamu menyambungkan antara sesama dan sesama agar supaya komunikasi itu bisa terjalin. Ya, biar kesesosialisasi yang kuat. Seorang pemuda yang bisa mendirikan negara Indonesia ini agar tetap maju dan solid. NKRI kita, NKRI harga bangsa. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak.